kosong dan kembali Kiwong mundur ke belakang dengan satu konsentrasi. Timbang-timbang Kiwong, riset cukup baik. Rit Bayu kembali mundur ke belakang dengan satu konsentrasi. Melihat titik ini maju perjalanan. Ada Kiwong angkat tinggi. Pari. Saya Regi Arisman, jangan lupa subscribe di channelnya Badar Sob. Tim Bola Voli Pelajar Banten dalam ajang Porseni PWNU 2023 di Solo. Like, komen, dan subscribe. Kosong dan kembali Kiwong mundur ke belakang dengan satu konsentrasi. Timbang-timbang Kiwong, riset cukup baik. Rizky 3R langsung mengebrak dengan satu sampai keras dan poin kembali pecah. Satu sama kita lihat AA Hermansa dengan satu gudang pengalaman dengan satu kemampuan cukup menarik. Kita lihat lepas sudah angkat tinggi bagaimana. Wow, luar biasa. Ini terlihat beringas dengan satu sampai keras dan poin kembali bergeser PR muda. 2-1. 2-1 kita lihat ini kembali mundur ke belakang, timbang-timbang kembali dengan satu kosan tersinggi, lepas sudah Iing cukup tenang di Bero, AA Hermansa siapa dituju, Rizky Iwong dengan satu dipir cukup baik, kita lihat, Adot kembali menggeser poin 3-1 kita lihat ini satu atlet dari kota Kembang Bandung yang mana sering malam bentang bersama BR. Lepas ini cukup tenang, akhir masa angkat tinggi. Wow, terlihat penilaian ada Iwong angkat tinggi. Pari Al-Jabar kembali menggeser poin dengan satu spek roket kembali melintas di pertahanan lawan. 5-3 kembali mundur ke belakang. Fahri Al-Jabar cukup tinggi kita lihat. Fahri lepas libir cukup baik, kita lihat bagaimana los Ilham dengan satu air muda kembali mencoba serangan lewat satu servis. Melihat ketika menipir lawan ada riset cukup baik angkat tinggi. Romi satu atlet viral dari Garahan kembali melakukan satu spek ke belakang Bayu dengan satu konsentrasi lepas sudah keras tetap bola angkat tinggi. Dani Koer kembali beraksi lewat satu pukulan quick kembali melintas di hadapan 13. Kita lihat kembali seorang Dani Koer bergerak sprint kekurangan Mega cukup baik, kita lihat bagaimana Ilham kembali mendobrak jatuh pertahanan lawan dan poin kembali bergeser 14-17. Kita lihat bagaimana Ilham dengan nomor keramat 10, kita lihat kembali mundur ke belakang melihat titik lawan di pen lawan melakukan ada Kewong angkat tinggi. Wow, begitu cepat kilat satu serangan ini kembali terlihat dan poin kembali bergeser 18-14. Saling jual beli serangan apanya mulai blas. Adon si budak letik bisa kabur kembali lepas angkat tinggi siapa tuh Rizky. Ada defense cukup baik kita lihat kembali. Melanggar kembali unggul cukup jauh 4 poin dan Kewong tadi bisa melakukan ada riset cukup baik. Rizky kembali menggeser poin 18-21. Ini bukan satu center edel-edel tapi center yang cukup menarik. Ada Kewong dengan bahaya bagaikan ular purba menyambar mangsa. Kita lihat seorang Aik dengan satu tangan jahil kembali merobek pertahanan lawan. 22-19 I kembali mencoba belakang ada libero, kita lihat bagaimana siapa tuju Rizky. Satu bola antara yang cukup berbahaya dari seorang Rizky kembali terlihat dan poin kembali bergeser 20-22. Masih sengit, masih seimbang dan kali ini kembali Rizky memiliki peluang. Kembali melihat titik lemah di perlawan Rizky ada Kewong angkat. Allah hai. Dani Koet kembali berulah dengan satu spek wing cukup menarik. 20 menit subscribe dan nontonlah, jangan di skip ya sampai lolos. Baik.
Kita saksikan atlet muda yang bukan atlet edel-edel. Ini merupakan satu atlet raja-raja Tarkam Kabupaten Ciamis. Kita lihat bagaimana AA Idon dengan skill masih dapat dibaca dengan baik Ilham. Kita lihat kembali sekembali bol. Iki kembali berulang dengan satu poin pembuka 1-0 kembali Ii. Timbang Ii lepas mendasar, ada libero cukup baik angkat tinggi. Wow, ada risin kita lihat. Namun sayang kali ini satu pergerakan Dani Kowet dapat dibaca lawan dan pecah poin untuk Kila PP 1-1. Kita lihat Rizky yang mana kembali dinobatkan menjadi pemain terbaik di SPC Ciamis. Kita lihat angkat tinggi. Wow, Fahri Al-Jabbar kembali berulang dengan satu spek keras kembali terlihat. 2-1 kita lihat satu center pengatur ritme dengan otak variasi cukup menarik. Seorang Idon kembali ke belakang, bagaimana libero angkat tinggi. Apa yang terjadi? Satu spek Ilham masih dapat dibaca dengan baik. Kita lihat satu dorongan Adon ada Dani Kowet. Kita lihat Rizky dengan goyangan Ilham. Apa yang terjadi? Kewong bangun satu resin anjay. 3-4 kembali buruk ke belakang. Tebang Romi, bagaimana Fahri angkat tinggi. Idon siapa tuju? Ojoy! Satu variasi serangan memang sukar dipercaya, gaya tangan seorang Idon. Satu atlet yang masih menimba ilmu bersama kota impian Cisangat Ciamis. Bagaimana kita lihat tadi Koen? Ada Rizky. Siapa di sana? Romi satu primo nang ning nang au. Iik nampaknya terlihat begitu ganas menggabrik-gabrik pertahanan lawan. 6-3 kita lihat kembali serang Dani Kowet. Cukup tenang Dani Kowet. Serangan anjay luar biasa Ilham dengan satu gaya variasi bola jangkit kembali bergeser poin 4-6. Kita lihat kembali Kila PP lewat satu atlet kota Dukuh Panjalu. Serang Ilham, timbang Ilham cukup jauh. Kewong angkat tinggi Idon, bagaimana AA angkat tinggi Rizky, sorong ke belakang ada primol. Kita lihat luar biasa satu budak letik bisa ngapung kembali Adon dan Adon 7-4 tempatnya unggul kembali 3 poin. Adon 9-4 Adon kembali turun ke belakang sebelakukan ada Romi angkat tinggi di capres. Rizky nampaknya kembali menggeser poin 5-9 kali ini seorang Panji Sikubis tipis kembali turun ke belakang. Timbang Panji cukup tenang kali ini. Kewong angkat tinggi. PPR tipuan paling rungkat kembali terlihat dari seorang Idon kembali menggeser poin. 15 ada Kewong lepas, ada siapa sana boy, ada Fahri. Kita lihat satu sentekan namun ada I kembali membantu satu primol nangning. Rizky nampaknya kembali berhasil menggeser poin. 6-10 kita lihat kembali Kila PP lewat seorang AA Hermansa. AA Hermansa kembali sebelakukan cukup tenang Kewong. Kita lihat bagaimana Idon, ada Fahri Al-Jabbar masih dapat di per Rizky. Serangan kembali masih dapat diselamatkan PR muda. Wendak letik bisa ngepung bagaikan layang-layang tanpa benang, bisa menghantam bola dengan baik dan poin kembali bergeser. 11-6 banyak kita lihat satu pemain dari kota Bandung seorang Ii nampaknya kali ini kembali akan mencoba kembali poin. Kita saksikan sama-sama mampukah bangkit menyamakan kedudukan bahkan membalikan keadaan. Yang mana kali ini Ii kembali risir Ilham jobret. Ada defense namun sayang keluar lapangan kali ini satu defense seorang Ii dan poin kembali bergeser 7-12 kali ini seorang Rizky mundur ke belakang. Kita lihat kembali Rizky kembali mundur ke belakang. Rizky masih ada Kewong angkat tinggi.
Dari Al-Jabar begitu kilat cepat, satu umpan yang dipanjangkan seorang Idon kembali terlihat, dan poin kembali bergeser 13-8, 11-15, 3-4 poin dibuka untuk penyamakan. Ada siapa di sana? Oh, satu bola tumpuk kembali berhasil dengan satu spek si anak terbang Adon kembali menggeser poin 16-11. 16-11 Fahri Al-Jabar kembali ke belakang, timbang-timbang Fahri. Ada libero cukup tenang, bangun serangan AA, siap bertuju nopal. Ada Fahri Al-Jabar kembali, oh, dapat dibendung oleh tangan seorang nopal. Kali ini satu serangan seorang Adon, dan poin kembali bergeser 12-16, 12-16 tinggal 4 poin. Kita lihat Kila Pepe lepas nopal. Sayang kali ini opal satu servis keluar lapangan, dan poin kembali bergeser 17-12. 17-12 Dani Kuet lepas, bagaimana opal angkat tinggi. Ilham nampaknya kembali menggeser poin 13-14, dan kali ini Ilham nampaknya pun ke belakang kembali, kembali membawa satu ancaman melihat titik lemah defend lawan. Namun sayang kembali keluar lapangan satu akurasi servis dari seorang Ilham, kembali memberikan poin untuk lawan. Kembali nampaknya Adot membalas satu kesalahan lawan, dan poin kembali bergeser 14-18. Masih memiliki peluang, kita lihat Panji. Ada Fahri Al-Jabar bagus serangan. Oh, terlihat bagaimana ingin angkat tinggi. Oh, satu bendungan kali ini dua pemain dari Gila PP kembali menggeser poin 15-16. Dan kali ini kembali Panci mundur ke belakang, timbang-timbang Panci. Melambung ada Fahri Al-Jabar, angkat tinggi. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Tangan magic seorang Iik kembali menghasilkan poin 19-15, dan kali ini kebok berdasar ada Ilham. Oh, sayang satu riset yang kurang baik, nampaknya kembali menggeser poin dengan satu tipu daya yang keluar lapangan seorang AA, dan kali ini kembali mencoba gila. Oh, Rizky, apa yang terjadi? Kita lihat Ilham siapa dituju. Rizky gagal kembali nampaknya seorang Rizky, dan poin kembali bergeser 21-15. 21-15 nampaknya kembali tertinggal 6 poin. Timbang-timbang kembali ada nopal, angkat tinggi Rizky. Adot dengan satu defense cukup baik, namun sayang kali ini melakukan satu pelanggaran seorang Idon, dan poin kembali bergeser 16-21. 16-21 AA Hermansah kali ini berke belakang, timbang-timbang ada Kewong Resin, angkat tinggi. Oh, lagi-lagi ini dengan satu bola jangkit kembali menggeser poin 22-16. 22-16 kembali Iik pun ke belakang, timbang-timbang Iik lepas. Apa yang terjadi? Satu kontrol yang kurang sempurna nampaknya dari sang libero Kila Pepe, kembali menggeser poin untuk lawan 23-16 dengan 2 poin nampaknya untuk menghabiskan di set yang kedua. Kembali Iik mencoba, ada libero Resit, kita lihat angkat tinggi Ilham. Satu serangan ada Fahri, angkat tinggi Fahri. Apa yang terjadi? Lagi-lagi Kila Pepe tidak bisa mengembalikan bola dengan baik, dan poin kembali bergeser 24-16. Satu poin dibuka untuk mencari habis. Kita lihat bagaimana libero. Game point nampaknya.